Kabar keren banget ini di Bromo, teman-teman. Saya di Kawah Bromo. Di pinggiran kawahnya ya, perjuangan banget tadi. Jalan kaki dari parkiran ke sini ambil gendong anak. Diajak naik udah nggak mau. Pengen gajian bapaknya berarti ya. Tapi alhamdulillah sampai juga. Ini sekitar jam 7.30 atau jam 8 pagi, teman-teman ya. Alhamdulillah cuacanya cerah, tapi ini baunya udah lumayan ya. Bau belerang. Kali ini saya mau coba drone Raja Wali Krakatau 7 inci saya ke sekitar Kawah Bromo, dan target saya adalah ke sana. Saya pengen coba dia bisa serendah apa. Semoga dunia selamat ya. Oke, langsung aja kita siap-siap Raja Wali Krakatau 7 inci di Kawah Gunung Bromo. Let's go. Eh, gue perlu udah record ya. Ini drone-nya udah siap, GoPro-nya udah record. Baterai Google oke. Baterai drone oke. Punten, nanti mau terbang drone-nya. Bismillahirrahmanirrahim, Gunung Bromo. Semoga drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ntar masih banyak orang lewat ya. Oke, dah beres. Nothing. Ups. Oke, ada orang melihat. Arming and wait. Take off. Oke, arming and take off. Oke, kita turun dulu ke bawah sana ya. Kita tadi, saya tadi dari sana, teman. Dari bawah nih jalannya kayak gini, rame banget, super rame. Wah, ternyata jauh, guys. Dari ujung sana parkiran ya. Jadi kalau mau ke Gunung Bromo ini ternyata harus jalan dulu karena jeepnya parkirnya di bawah sana, jauh teman-teman. Nah tadi kan mau naik kuda, cuman anak saya nggak mau teman-teman, takut katanya. Oke, kita dari sini aja ya. Nah dari sini. Kemudian kita mengikuti jalur di pendakian Gunung Bromo, teman-teman. Let's go. Jadi tujuan kali ini saya adalah targetnya adalah ngedrone di dalam kawah Gunung Bromo, teman-teman. Tapi diawali dengan dari bawah sih, teman-teman ya. Oke, mantap, ramai banget, teman-teman. Hari Sabtu jadi ramai banget. Udah agak siang, jadi anginnya juga gede ini, teman-teman. Siangan tadi terlalu larut di Bidadaran ya. Wow, luar biasa ya ramainya. Oke, kita nyamping sini aja. Jangan di atas kepala orang. Tadi pinggirannya, teman-teman. Nah ini tangganya lumayan, teman-teman, lumayan bikin ngos-ngosan, teman-teman ya. Oke, kita dive langsung ya. Mantap. Oke, saya mau coba tes sinyal dulu ya, teman-teman ya. Ini dia teman-teman, bawah di Gunung Bromo, teman-teman. Warna kuning ya. Kita berada di atas. Panas kayak ini ya. Oke. Saya naik lagi, teman-teman. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita coba keliling dulu, nanti kita akan turun lagi, teman-teman. Ngeri banget ya. Oke. Ya. Oke, yuk kita di pinggiran kawahnya, teman-teman ya. Kayak gini loh pinggiran kawah Bromo menggunakan drone FPV Raja Wali Krakatau 7 inci, teman-teman, menggunakan
Recordnya pakai GoPro 8 ya. Telemetry lost. Mantap sekali. Luas banget ya ternyata ya Bromo ya, nih kawahnya. Dari jauh mah kayak kecil ya teman. Mantap. Anginnya guys, luar biasa, gede banget anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba turun lagi ke bawah teman-teman. Wow. Ini loh. Dari dekat ya teman-teman ya, kayak gini loh. Wow. Bromo, kawah Bromo dari dekat kayak gini teman. Sinyal aman, cuman goyang-goyang drone-nya karena mungkin panas ya. Wow. Mah GoPro-nya GoPro-nya drone-nya ada di bawah mah. Banyak kuning-kuning, bismillahirrahmanirrahim. Kedorong drone-nya ya, ada panas mungkin. Oke, jangan terlalu deket banget, siap dikasih limit. Yap. Nah ini saya take off dari sini teman-teman ya. Ngeri banget ya. Nah, suara drone-nya kedengaran. Nah, ini nih, saya nih. Ini bukan ya, teman-teman. Nah, ya ini tuh. Oke, ini saya teman-teman ya. Oke. Mantap sekali. Luar biasa epic ya guys. Okay. Mantap. Oke, kita balik lagi. Sekeliling Bromonya juga nih ngeri banget ya. Epic banget. Mantap ya, kita pepetin aja. Sus. Oke. Kita pepetin, flight number 7 menit. Ups, break up sinyalnya. Sinyal keblok ternyata. Oke, aman lagi ya sinyalnya ya. Oh, ada orang guys, dadah-dadah. Kita dive ke bawah, guys. Oke. Wow. Super keren, bawahnya kayak gini ternyata. Wow. Dasar dari kawah Gunung Bromo, teman-teman. Oke, saya deketin lagi ya. Mantap. Kayak gini loh dasarnya teman-teman. Ini kayaknya drone ternekat yang pernah ke kawah Gunung Bromo sedekat ini teman-teman ya. Seperti bukan di bumi bukan ya. Wow. Ini kok kayak di lumpur Lapindo sih enggak sih? Oke, saya tembusin. Mantap guys. Oke, saya mau naik lagi. Mantap lah ini. Terbang ke dasar Gunung Bromo. Saya sekarang mau puter-puterin selfie dulu teman-teman saya sendiri ya. Oke, anginnya gede.
Okay, kita mau, saya mau ke area dekat-dekat saya lagi. Pinggiran kawah, teman-teman. Hah? Super dekat mah tadi mah ke bawah. Bisa. Aman, bisa. Oke, ini ya. Pinggiran kawah dari Gunung Bromo. Kayak gini loh. Oh. Ya, aman. Oh, kayak gini loh. Saya mau puter-puterin diri saya sendiri dulu ya. Mantap bro. Kawahnya bro. Mantap sekali. Kita putarin aja ini dalam kawahnya guys, berwarna kuning. Wow, boleh sangat dekati dasar kawah. Mantap, ini dia teman-teman. Mari. Wow. Oke. Kabutnya guys. Oke. Sekali dive lagi dan kemudian cukup. Jadi saya mau ke atas lagi. Ini flight time 11 menit ya. Kemudian cukup ya, kita bermain-main di area kawah Gunung Bromo ya teman-teman. Batas 3,3. Batas 11 menit. Oke. Saya mau jauhin dulu drone-nya teman-teman. Kemudian saya mau meninggi dulu. Kelihatan jelas kawah Gunung Bromonya. Wait, kayaknya saya mau dari samping sini ya teman. Sini. Sorry. Ancang-ancang dulu ya. Oke, cukup ya sini. Oke, kita dive saja teman. Kawah Gunung Bromo. Oke. Kita tembusin. Mantap. Oke, dasar. Oke. Wow. Asapnya guys, kuning. Mantap sekali. Tembusin. Mantap, terus puterin lagi. Oke, batas 3,2 artinya saya sudah harus selesai ya. Sudah cukup. Saya rasa cukup ya. Gas terus.
cakep guys, ngeri sedap sini. Terbang dalam kawah rendah itu ya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Oke, baterai aman. Baterai 14 menit. Nyampe lah. Alhamdulillah, nggak penasaran lagi nih. Kayak gitu loh dalamnya kawah Bromo, teman-teman. Aduh, debunya. Aduh. Alhamdulillah. Saya cabut baterai Google. Saya cabut baterai drone. Saya copot GoPro-nya. Oke, itu dia teman-teman ya, explore saya di kawah Gunung Bromo. Alhamdulillah berhasil dan tidak ada kendala, dan ternyata sinyalnya di bawah juga bagus dan panasnya juga nggak ganggu ya. Kemarin di Semeru sih panasnya kok ganggu ya, jadi udaranya tuh kayak beda apa nggak tahu, drone saya goyang-goyang. Nah kalau di sini nggak, aman ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat, semoga menghibur nih yang tadi terbang nih, Raja Wali Krakatoa 7 inci saya, drone legend saya teman-teman. Drone yang barunya keok, error. Kayaknya motornya basah ya, masih lembab. Bekas nyemplung ke laut di Lombok. Servis, tapi ternyata rewinding, diganti bearing, ternyata tetap kelihatannya harus ganti motor baru. Oh, dalam biru. Teman-teman, doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu di video menarik.